Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin software ID. Untuk postingan kali ini saya akan membahas cara koneksi seat Android ke seat Retail Pro dan juga cara setting printer Bluetooth biar tercetak otomatis dari Android. Untuk langkah pertama, kita download dulu seat Retail Pro versi Android dari Play Store dengan keyword atau kata pencarian seat Retail Pro. Di sini sudah muncul, kita download dan install. Kebetulan di sini saya sudah download, langsung kita buka. Di sini keluar notifikasi izinkan seat Retail Pro untuk melakukan dan mengelola panggilan telepon. Ya, semuanya diklik izinkan. Nah, sekarang seat Retail Pro sudah terinstall di software atau di HP Android. Untuk langkah selanjutnya, kita masuk ke software Retail Pro yang ada di PC. Sekarang kita login dulu ke seat Retail Pro. Kita buka softwarenya dulu. Setelah login, kita masuk ke menu Master, Online, lalu izinkan akses data transaksi komputer dari internet. Dicentang, lalu klik proses. Dan setelah keluar barcode seperti ini, sekarang kita kembali ke seat Retail Pro yang ada di Android. Di sini ada dua macam jenis pilihan untuk login P2P dan seat Retail Pro. Kita klik yang seat Retail Pro yang sebelah kanan. Kemudian kode barcode yang ada di seat Retail Pro kita scan. Dan setelah di scan akan keluar seperti ini, berarti sudah tersambung. Kemudian kita kasih nama, misalkan Ropik. Kemudian klik OK. Sekarang coba kita cek apakah data karyawan tersebut sudah tersimpan di seat Retail Pro. Masuk ke menu Master, Karyawan, coba keluar dulu. Karyawan, di sini sudah tersimpan Ropik dengan kode pakai angka, di sini banyak banget. Kita edit aja, kodenya pakai nama, disamakan aja. Ropik. Lalu klik simpan. Oke. Sebelum kita melakukan transaksi menggunakan HP Android, kita cek dulu apakah sudah ada transaksi di software minimarketnya. Masuk menu transaksi, jual, penjualan toko. Di sini sudah ada satu transaksi atas nama pelanggan bebas. Sekarang coba kita lakukan transaksi menggunakan seat Retail Pro. Sebelum kita melakukan transaksi menggunakan seat Retail Pro versi Android dari HP, terlebih dahulu kita setting printer Bluetooth-nya. Kita hidupkan dulu printernya. Setelah printer hidup, kita hidupkan juga Bluetooth yang ada di HP. Di sini Bluetooth-nya. Kemudian kita cari nama printernya. Klik aja, cari di bagian bawah sini. Di sini sudah terdeteksi printer 001, berarti sudah nyambung dengan HP. Kemudian kita setting dulu. Klik aja printer 001. Kemudian diminta memasukkan password. Pada printer Bluetooth ada dua jenis password. Yang pertama dengan angka 0004 kali atau dengan angka 1234. Di sini kita masukkan pinnya 0004 kali. Mungkin di setiap printer Bluetooth berbeda. Dicoba aja mana yang sesuai atau yang bisa. Lalu klik OK. Setelah kita setting printernya, kemudian kita masuk lagi ke seat Retail Pro-nya. Klik menu bagian di atas ini, di bagian pojok kiri atas untuk menyettingnya. Lalu klik setting. Kemudian di sini keluar printer kasir Bluetooth dicentang. Nanti di sini ada pilihan settingannya. Sebelum kita setting, kita tentukan dulu printernya. Di sini tertulis MM1V. Kita tadi nama printernya, printer 001, cari dengan mengklik tanda panah di bagian
sebelah kanan. Di sini sudah keluar printer 001. Kita cari dulu. Di sini sudah ada printer 01, diklik. Kemudian cetak nama pelanggan dicentang, cetak operator juga dicentang. Di sini ada pit number. Pit number berfungsi atau sebagai spasi jarak antara tulisan paling akhir dengan pemotongan kertas. Di sini saya kasih pit numbernya 3. Bisa terserah Anda berapa aja. Kemudian klik save. Setelah data tersimpan, sekarang coba kita lakukan transaksi menggunakan Android. Klik menu di atas ini lagi, bagian pojok kiri di atas. Kemudian klik penjualan. Di sini sudah ada yang seperti yang di komputer atau di PC tadi, sudah ada satu transaksi. Untuk menambah transaksi, klik tanda plus atau tanda tambah di bagian atas. Lalu klik item barang yang akan kita jual. Di sini saya memilih contoh barang ABC alkalin 9 volt. Di sini harga 16.830, quantity, kita klik quantity, diisikan kuantitinya, misalnya kuantitinya 6, klik OK. Lalu kita tambah barangnya lagi. Misalkan di sini ABC baterai biru besar, quantity, ditambah kuantitinya misalnya 4, klik OK. Kita tambah item barang lagi. Misalkan di sini ABC baterai sedang, klik OK. Quantity 3, klik OK. Setelah kita nginput item barang, kemudian untuk mencari nama pelanggan, klik pelanggan. Nanti akan muncul nama-nama pelanggan yang sudah terdaftar atau kita input di server atau di PC. Kemudian di sini sudah muncul nama pelanggan. Misalkan nama pelanggannya Noki Hamda. Kemudian untuk pembayaran, kita lanjut ke pembayaran, klik bayar. Di sini ada pilihan tunai 1 minggu atau pembayaran untuk 2 minggu, 3 minggu atau berapa lama bisa Anda tentukan di sini, isi hari. Di sini kita pilih tunai, kemudian klik OK. Di sini ada pilihan kas toko BCA, jadi uang penjualan barang kita masukkan ke kas mana. Di sini kita pilih kas toko, lalu klik OK. Dan nota tercetak otomatis dari printer Bluetooth. Sekarang coba kita cek penjualan yang kita lakukan pada seat Android tadi. Kita cek di komputer server. Ini klik keluar dulu. Masuk ke menu transaksi, jual, penjualan toko. Nah, di sini sudah ada, sudah masuk datanya, penjualan atas nama Noki Hamda. Kalau data sudah masuk, berarti sudah sukses. Demikianlah tutorial ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Dan nantikan tutorial-tutorial kami berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.